jalan-jalan mu ya thank you.
lagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat setiap berkat-Mu. Jika pada pagi hari ini kami boleh bangun, Tuhan, dengan begitu banyak rahmat, kami mau bersyukur. Dan ajar kami, Tuhan, untuk selalu setia kepada-Mu. Untuk kami boleh selalu memilih Engkau, ya Tuhan. Yesus, terima kasih untuk segalanya. Amin. Shalom semua. Mungkin saat-saat ini bukan saat-saat yang mudah buat kita semua. Ada yang mungkin khawatir tentang pekerjaan, tentang kesehatan keluarganya, atau bahkan diri sendiri. Lagu ini benar-benar mengingatkan saya supaya saya boleh tetap memilih Tuhan, boleh tetap selalu setia kepada Tuhan. Saya ingat satu minggu yang lalu, keluarga saya ada yang dikatakan positif kena COVID. Pada saat itu saya sangat khawatir, sangat dipenuhi kegalauan. Tapi kemudian pada saat saya doa, saya diingatkan bahwa ada hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Ada hal-hal yang kita harus benar-benar bisa berserah kepada Tuhan. Dan pada saat saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, saya berdoa, saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Dan puji Tuhan, sekarang semuanya baik-baik saja dan semuanya sehat. Karena itu saya mau ajak teman-teman semua untuk boleh tetap setia kepada Tuhan. Apapun permasalahan kalian, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menyerahkan Tuhan. Justru semakin mendekat kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang nantinya akan beri kita kekuatan. Tuhan sendiri yang nantinya akan beri kita berkat dan rahmat. Jadi saya ajak kalian semua untuk setia kepada Tuhan. Have a good day. Semoga hari ini penuh dengan berkat. Shalom.